Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bertemu kembali di videonya Mas Bet. Kita hari ini akan menyambung sasis yang pendek 20 feet yang akan dibawa berangkat oleh driver. Tapi di sini nanti ada perbaikan sedikit penyetelan rem karena mati. Itu helper atau kerneknya habis nyuci mobilnya, teman-teman. Oke. Cuma benerin wiper. Kita bakalan sambung yang sasis 20 feet itu, yang pendek, yang sebelah kiri. Ngomong-ngomong, semalam itu sedikit hujan dan ini sisa hujan kemarin, masih ada genangan air di sini. Ini sasis yang jumbo depan ini, dan kita akan sambung yang pendek ya. Nanti ada perbaikan penyetelan rem karena remnya itu enggak main katanya, enggak main istilahnya, enggak bisa dibuat rem. Oke. Saya patokan spion kanan biasanya, ya kanan kiri sih. Oke, mundur, dipaskan pelan-pelan waktu udah di bibir sambungan. Kayaknya kurang pas, kita maju aja dulu. Kurang ke kiri, kita maju ke kiri. Oke, sedikit aja, terus kita mundur. Biasanya saya tengok di belakang. Ah, kalau udah klik kita mundur. Oh, sorry. Kalau udah klik kita turun, kita sambung pakai helm. Nah ini seperti rompi dan kacamata. Helmnya ada di sana tuh teman-teman. Itu untuk persiapan drivernya. Yuk kita sambung anginnya. Yang merah ini sama-sama merah. Kemungkinan ini habis perbaikan, jadi stop yang warna kuning nggak ada. Hai. Oke. Eh, kita sambung ki. Yap. Yang merah itu kelihatan di situ. Ya. Yang merah itu yang kuning. Oh, miss. Sesuaikan saja, biarkan headnya nyala karena akan ada perbaikan rem belakang. Gimana Pak Ar? Perbaikan apa ini Pak Ar? Bersama hantam guys, mekanik kita. Setel dulu guys. Sing arep to ta ya? Iya.
gak kelihatan. Kita putar lagi. Nah, ini kata. Di setel menggunakan kunci shock. Iya. Kunci shock piro iku, Mas? 14. Kunci shock 14, guys. Belum berangkat. Tadi dicek sama driver, ternyata remnya kurang pakem, jadi di setel dulu. Dan jangan lupa kalau menyetelnya kita harus sambung headnya, karena butuh suplai angin untuk ke belakang, teman-teman. Mas. Oke. Okay. Iya, terima terakhir ya. Andriman. Lepas. Oke. Okay. Kita lepas handrem, guys, untuk menyetelnya. Asline nek nyetel yuk. Kudunya dilepas apa? Lepas. Lepas kudunya. Dilepas mana nanti polo terus pirang puteran ngono ya. Jadi yang main ke mburi tok, Mang. Hah? Ya, Mang. Wes iki. Lupa rem deh, Mas. Rem sasis ya? Oke, kita coba rem sasis, guys. Kita bantu. Oke. Santai dulu lah. Tak landingnya sih ae ya iku. Hah? Kaki gajane tak landingnya sih. Iya. Kita naikkan kaki gajah dulu, guys. Sembari menunggu mekanik memperbaiki sepatunya dari sini. Sembari menunggu perbaikan rem, kita naikkan dulu kaki gajahnya. Ya, kita landing dulu. Ternyata ada sedikit masalah di bagian paha ayamnya, teman-teman, untuk menyetel tadi, dan akan dibawa ke depan gudang untuk diperbaiki dulu bersama mekaniknya, Pak Ar Mekanik.
Nanti setelah perbaikan, driver akan langsung berangkat karena waktu juga sudah mepet, teman-teman. Nanti ditaruh sana ke kanan, masuk di depan gudang untuk perbaikan. Oke, teman-teman, jadi begitu. Mungkin bisa sedikit membantu untuk cara penyetelan rem. Tadi persiapan mau berangkat juga disetel dulu remnya. Kurang lebih ya contohnya seperti itu. Kalau kalian ingin menyetel sendiri, nggak usah ke bengkel atau ke mekanik atau memanggil mekanik. Dan sekarang karena ada sedikit masalah dengan penyetelannya di bagian paha ayamnya, jadi dibawa ke belakang melihat stok mungkin dan atau diperbaiki gimana perkembangannya nanti. Soalnya saya juga akan kerja, ada memindah mobil lagi yang di dalam, teman-teman. Kalau bisa sebenarnya saya kan ingin mengikuti ke sana, tapi saya ada kerjaan lain. Oke, begitu sedikit video dari saya. Semoga membantu dan terima kasih sudah mengklik. Ikuti video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.